Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di video kali ini. Video kali ini aku mau masak sup ini, teman-teman. Ini itu wortel putih. Apa sih namanya ya? Aku lupa. Pokoknya kayaknya itu. Sama tulang ayam. Nih. Terus kemudian aku campur sama ini. Terus sayurnya ini adalah spinach. Dan sekarang aku tuh suka banget sayur ini karena ini empuk. Di sini aku kupas lobaknya, kemudian nanti aku potong-potong ya, teman-teman. Sama mau nyetim ikan ini, guys. Ini. Terus sama goreng ayam. Ini aku kasih bumbu ini. Ini di Giant atau NTUC banyak ya. Kalian bisa beli. Ini tuh buat aku mau goreng ini ya, teman-teman. Ayamnya itu tadi loh. Itu aku tadi masukin ke dalam telur dulu, terus kemudian aku lasin tepung, terus ke telur, terus ke tepung lagi gitu. Nanti jadi crispy.
jangan lupa kasih bumbu supnya ya teman-teman. Ini aku pakai ini sama yang cube. Sambil nunggu ayamnya matang, aku mau kasih bumbu ikannya. Aku pakai bumbu ini yang simple ya teman, sama sesame oil. Terus nanti kalau udah mau matang ditambahin wine hitam. Dikasih air ya teman-teman, enggak terlalu asin. Ikannya jangan lupa dikasih jahe ya teman-teman, biar nggak bau amis. Ini ikannya udah matang ya teman-teman. Aku mau kasih wine.
udah panaskan minyak sampai benar-benar panas, terus nanti dituang ke atas ikan. Diamkan sampai benar-benar panas ya teman-teman. Jadi nanti kita siram di atas ikannya. Nah ini dia sudah matang. Sekarang tinggal masak sayur. Oke teman-teman, udah matang semua. Supnya juga udah matang, sayurnya juga udah matang, ikannya juga udah matang. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.